بالشام وظلق هذا القرن السليم وقوله لي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. Marilah kita ikuti bersama sambutan pengasuh pondok pesantren Darussalam kepada Yang Mulia Al Mukarram Kyai Ahmad Samsuri Muhtar. Kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotal mukarramin, para alim ulama, alakos, para dewan pengasuh pondok pesantren Darussalam Lokagung ingkang sementara diwakili kalian para Gus lan para asatid, para renjang santri sedaya, tokoh masyarakat Sumber Agung Raja Agung, Bapak Ibu hadirin dan hadirat ingkang insyaallah dalu niki sedaya angsal rahmat saha barokah ingkang kathah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yakin menawi kula panjenengan sedaya mau selawat menika boten cuma teng bibir, teng lambe, bahkan sampai dugi hati, dugi pikiran, bahkan saged membayangkan, bayangaken Nabi rawuh tengah jengi panjenengan mesti minimal brebes. Hal ini kenyataan keranten kadah dawuh-dawuh terutami kang kula panggi wonten kitab Ihya Ulumuddin setunggal teng bab haji boten tepat bahwa Allah niku utus malaikat seluruh dunia sak donya duka jumlahe pinten malaikate kula boten sorep sebab kula dereng nanti itu. Bukannya ini kuyuh kekusuhan malaikat niku ditugasi nyampeaken salam lan sholawati umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampeaken tengene Kanjeng Nabi niki pasti para sedherek. Jenengan mau sholawat sepindah kan ganjarannya sedoso, barokai sedoso, rahmati sedoso, sedoyone jumlahnya sedoso. Kalau pulau penyinan sedoyo moco sepindah nek moco neping satus dibales kali Gusti Allah yuk ganjaran sewu, barokah sewu, rahmat sewu. Allahumma Allahumma nek kapan mocone sampai ping sewu tiang kang moco selawat sampai ping sewu kalau aku bijing tengah firot boten bakal mlebu neraka. Allahumma amin. Nah, sing amin sudah tentunya dibebasaken teko sifat munafik mila tempat
panggenan griya utawi tempat napa mawon menawi dipun damel maca selawat yakin panggenan menika dados panggenan ingkang barokah Allahumma amin. Kula mugi-mugi atas kehadiran para keluarga pondok pesantren Darussalam Blokagung, para asatidz, para rencang santri dadosaken sabab lan lantaran yayasan pondok pesantren Salam Darussalam ingkang menika termasuk putra atau yoga saking Blokagung dadoso panggenan ingkang bertambah manfaat barokah lahir batin ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Nggih barokah santrine, barokah keluargane, barokah pendidikane, barokah rezekine. Amin. Terutama barokah ibadahe. Amin. Dunyolan akhirate. Amin ya robbal alamin. Perlu dipun mangertosi bahwa kesinambungan Blokagung kalih mriki fungsi niki sangat erat, boten cuma dalu niki. Mungkin Gus Aris dereng ngertos. Tahun pinten kula mboten nate nyateti, bab kula mboten sir pamer mangan. Putra pertama putrane Nyai Masuro. Sing ditugas sing mriki beto barokah ing Blokagung. Kula ngistilahaken Gus-gus lek pas posoan di salat mriki niku, kula yakin nikum beto selang ini kok, seret diolok seret ini dibuka tengah ini jadi mantul tengah ini baru kayak Blok Agung. Allahumma amin. Amin. Putranya ini kok pengen kali dijanji pakai wali tengah ini. Ini dari yang nomor-nomor saya prank dua ya ada pemain bola tengah ini kita saya alih. Nah tengah ini narai saya ngubung-ngubung ini kok di korea dan bubuk cilik damel gulanan gue jadi baru kayak gue jadi ini akhirnya beri ngilang. Orang kalau mau nama hilang, tapi mesti ganti godaan. Pengkali roda ageng ini, pengkali. Terus Gus Pahit, ini nggak tahu nih. Tahu tak ini? Ini alumni mula lah tu. Saya coba ngomong nih. Ini keyakinan yang ada. Buka barokah itu betul. Terus Gus Diki, tidak sama semua ter. Ini yang berlali. Terus Gus Mukhtar nah ini kan Gus sing ini sarang nih Gus salah setri tinggal gak sebut sinter ya Iman Sirota Ali sing baraan nih Gus Mukhtar gue enduk nih gue kalau sing besok itu kalau udah kenal nah ini Gus Mukhtar nah itu dia insya Allah terus putranya Yaman putranya Yaya Hashim Masuki itu nanti ditugasi kali Blokagung ngolor selang betul ya ngeriki terus perannya dibuka lagi tur nanti itu ngeriki insya Allah barokah karena Allah rumah amin. Ini perlu diketahui terus manjo kula ini buatan untuk inyai itu Blokagung bendino tapi ngapunten ini rahasia tapi tak tahu nih terus mesti kan kami menunggu kira-kira kula kan mulai itu Blokagung guru-guru kabeh karena bayai syafaan itu nek hormat teng guru niku mbok sampe dadi kiai. Niku hal hadiah Fatihah teng gurune tiap guru tunggal sedinten niku Fatihah ping 100. Lah selama sak cukupe guru tunggal mulai guru teko sekolahan sampai guru teng pondok niki kalih bayi al-mafulah lan awalul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya tak ada yang tak ada surau surau ini mungkin lah jenengan tiap yang lapai ini gak bisa menemai tiap guru tunggal mulai guru teng sekolah sampai teng pondok tiap guru tunggal dikirim hadiah surat ikhlas 200 ewu Allahumma sallallahu Muhammad tak kira saya mengerik rakyat bias dulu mau saya ngomong ya orang tahu. Tapi kalau saya ngerti ngaten, kayak mulai teng pondok, niku Fatihah ping 100. Jangan hanya satu kali nih makom pro. Makanya kalau saya kalau gak nih makom yang betina nih cuma 100 minimal.
satu hari satu orang ping satu setyo guru tapi khususan ke guru-guru yang cedek ya guru-guru yang waktu ini gua tak bodoh saya taruh di mana syafaat ping satu dengan su yang tu tak saya tapi lah kapan bahayai hadiah teng guru nih ngirim teng guru nih niku per guru tunggal hadiah surat ikhlas ping rong natus sewu maksud saya pondok-pondok teng putih-putih itu tak kira dari nanti kok kadang-kadang modok ilali kiai nih saya niku sering menengeri ngoten niku. Menengeri ku menika niku. Enten daya nang griya niki hak. Kula ngadhep kula niki. Wonten daya nggih jagongan. Kok puncak-puncake jagongan enten. Jadi kan sering ketemu di pondok iki. Kula nang kidul, nyebut budi. Ini ku supe. Pokoke kidul. Kan ana kene sih kan. Wah, supe, pecah dia. Boleh tak pondok? Pondok nama ni pondok. Oh, posen. Ini no, boleh pondok. Untuk survei kau ni, kali kan kami survei. Macam ni yang lali mana ni? Niku enten, ni tak macam bayi. Kau jadi orang ni lah tang ni. Kau jadi mondok. Orang kali kan kia ini. Kek kapan kirim duo? Ngapunten ni. Jadi masa pulang ngapunten penampilan ni orang patah ni belok kagum lahiriah ini ngapunten ni. Dibanding kalau kangkang rolong ni sing gak tahu kira mati ya jaga aku kira mati ini. Dibanding gak kira mati hal ini. Jadi kalau alhamdulillah saya kalau ni diganti Ustaz Yusuf pun pernah loh. Jadi karek nengomai nanti kaya baik. Kalau kau ni izin tenan ngabun tenan kau ni izin besok SP sing nom nom ni kau. Tapi waktu ni kau ngabun tenan. Makanya ditimbali loh. Kau pulak kau pasal. Ini kau nak sakit. Wis sampeyan iki sing modern nomor iki di duwe iki ngono ta dadi kulo ya perlu main itu. Dawuh guru. Ngapunten. Niki sunggal. Nomor kali santri, santri kabeh niki lak sing nanti pondok lak santri kabeh utawa santri teng MI ini padha-padha santri nih. Niki lak pancen pengin barokah kok dawuh guru niku aja dilongi aja ditambahi wis gak iso niku. Kulo nanti tugas blok aku ditimbali Gus Arif. Tahun wis ora tak hitung. Baik, tak serta itu, tak serta ngomong itu, tapi ini ngomong terpaksa. Di Bali lo kaku, nopo, nopo ngeder dok, nopo ngeder. Iki aik ya mau kerja ini, nopo ngeder. Di tangan, Gus Munif, di tangan. Jadi dengan lo kayak ngaus, nopo ngeder ya, jamnya kayak sani di kusum, oke. Jadi mak suka nanti. Iya, mata. Sampai lo kayak terus nih, ya. Rakitan seminggu minggu. Soso cuma. Gila enak beda motor, numpak beda motor, gak enak ngondel, gak enak beda melaku, sing penting ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa. Kong biar disoro. Ditugasi ngaji dan gintangan, ra enak beda kon melaku, sing penting gelem ngaji. Sing penting ngaji. Alhamdulillah. Monggo nih, ngapunten. Niki kula jauh. Monggo monggo pinarak, ngapunten, monggo. Nggih, wonten enak lah. Kemudi nanti saya kira tidak mau persaingan kemudi nanti saya tidak sakit mau. Nampak tak mesti? Nampak tak nih? Mau gak bina tak? Kalau terus nih di bangka dok. Iya, iki setuju pokoknya. Lek tahu dari guru, tahu dari guru maksud gula. Iki mau gak? Lek pengen barokah uripe. Derek dawai guru. Terus kalau melampai tugasnya ya isam teng di tangan itu kurang lebih main petang tahun. Mulai ngontrel sampai nggak ada beda motor sampai tiga saat dan pada pada mobil. Ini baru kaya manut teng guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dan hadirin yang berbahagia. Sudah malih kandirawe keluarga Bokagung datang dari kisah para asatid dipun tambah para santri muka-muka yayasan santan salam dalu salam niki estu-estu bertambah subur makmur manfaat barokah lahiro wa batinan ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Ingat terakhir ngapunten terkait kalian niki bro kagung kan nembe iki ngapunten kang kathah keluarga bro kagung niki boten sanget hormat kanten ngapunten niki seminggu yang lalu Kamis pon niku nembe pengaosan Kamis pon wingi niki nembe pengaosan rutin ya mriku akan BJ sekitar 28 hari lagi kurang lebih niku imtihan. Terus niki alhamdulillah lari-lari kasih sakit nyewa taruhnya obrolan.
Insya Allah gak nyoy, insya Allah. Soalnya baru pengajian nih. Kira-kira dibang nih, insya Allah. Masa 3-2 insya Allah dibalik nih. Gelurah ini keponan. Ya bisa kan. Jadi insya Allah kirangan nih. Ya gelurah yang masuk itu apa nih. Ya diparuh, diparuh. Lagi, nyabutin kakak kata. Enggak terakhir. Nah, kalau aku juga berkenalan. Jadi, nopo menika pondok pesantren niki ingkang buka niki walaupun boten langsung simbah kiai sepuh niki putra-putra putu-putu niku kula kula nyuwun lan ngemis donga dhateng panjenengan muga-muga panggenan niki bertambah barokah ila yaumil qiyamah amin ya robbal alamin makaten ingkang sadar kula aturaken sepindah malih muga-muga kita sedaya barokahlah syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengkatan kurang selangkipun jenangkipun pabudan. Allahumma fiqhila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.